Bueno, ahí. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai pengasuh pondok pesantren Adinura 2 di Semarang ini menghimbau kepada umat Islam khususnya di Jawa Tengah, khususnya lagi Semarang, kami harap sekali supaya bisa menyejukkan yang selama ini sudah sejuk, bisa membuat kondusif yang selama ini sudah kondusif, sehingga tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita lebih-lebih pada medsos tentang masalah kasus yang terjadi di Garut itu. Sehingganya kami beralasan bahwa di Garut sudah masuk di ranah hukum di daerah wilayah Garut. Dan mereka juga sudah diatasi secara hukum, sudah ditangani secara hukum yang seadil-adilnya. Ini ya, kita sebagai warga di wilayah Jawa Tengah ini, kami menghimbau supaya bisa satu, jaga mulut, jaga lisan kita, sehingga mulutmu adalah harimaumu, kita jaga betul. Ihfad lisanaka, jagalah lisanmu, antakuna fatubtala, innal bala'amu waqal kalun bin mantiki, kita jaga lisan betul-betul, kamu akan diuji menjadi malapetaka karena lisan juga, sehingga kita bisa mengendari jamu, sehingga salamatul insan wal hifdzul lisan, selamatnya manusia adalah dari menjaga lisan. Sehingga lisan kita jaga betul supaya Jawa Tengah menjadi kondusif dan aman, dan menjadi tidak mudah terpancing oleh apapun peristiwa. Yang kedua adalah jati, jaga hati. Kita tidak mudah marah, tidak mudah terprovokasi, sehingga selama ini Jawa Tengah ayam-ayam adem-adem, sehingga kita tambah ayam tambah adem menghadapi tahun pesta demokrasi. Jadi pesta demokrasi ini kan nikmat ya, pesta ya, demokrasi ditanggapi dengan mata yang kepala yang dingin, yang sejuk, yang aman. Kemudian yang terakhir adalah kendi, kendalikan diri. Kita sebagai warga bisa mengendalikan diri, khususnya sebagai kawan-kawan kita, dekoran kita, bisa mengendalikan diri sehingga warga Jawa Tengah aman, warga Jawa Tengah kondusif, dan sebagaimana kita rasakan selama ini, nikmat sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjaga kita, melindungi kita dari segala yang tidak baik, sehingga aman, tertib, yang kita harapkan bersama-sama. Dibikis dengan NKRI, kemudian Pancasila dan sebagainya, dan dasar 45. Demikian himbauan kami sebagai pengasuh pesantren. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.